Assalamualaikum. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdepan lah pula. Tibalah masa untuk saya present lah. Okey, market outlook untuk minggu lepas. Okey, kalau kita tengok minggu lepas agak macam suram lah. Di sebalik kesuraman tu ada juga indeks yang hijau kan. Okey, baik. Tanpa melengah masa lagi, kita pergi kepada market global lah dulu untuk kita tengok apa yang global ceritakan pada kita lah. Okey, mula-mula kita pergi Dow Jones. Okey, Dow Jones ni merupakan ibu kepada segala petunjuk saham di dunia lah. Okey, dan Dow Jones kalau kita tengok indeks dia pada minggu lepas ini yang one day, hari Jumaat. Hari Jumaat dia menurun sebanyak negatif 0.75% lah, ataupun sebanyak negatif 268.9688 mata. Okey, ini untuk satu hari lah, hari Jumaat hari tu kan. Okey, kalau kita tengok dia punya the whole chart, okey, dia masih lagi uptrend lah. Okey, dan dia ada buat pullback sedikit. Okey, kalau ikut dia memang all time high sebelum ni, dan dia buat pullback, dan kita belum nampak lah dia nak reverse lagi eh. Okey, baik, itu untuk Dow Jones lah. Okey, so far dia still uptrend. Okey, seterusnya kita pergi kepada indeks seterusnya, iaitu indeks Nasdaq. Nasdaq ni seperti yang kita ketahui adalah petunjuk kepada pasaran teknologi seluruh dunia lah. Okey, teknologi di US. Tapi dia akan mempengaruhi indeks-indeks teknologi seluruh dunia. Okey, baik, kita tengok pada hari Jumaat itu Nasdaq menunjukkan peningkatan sebanyak 0.40% ataupun sebanyak 63.7275 mata. Okey, ini untuk satu hari punya chart lah. Okey, dan kita tengok the whole chart. Okey, dia dah breakout all time high. Okey, dia buat lagi sekali all time high, dan ini adalah peluang untuk kita lah, untuk kita tengok peluang-peluang yang kita boleh intai dalam counter-counter teknologi di negara kita. Okey. Baik. Baik, okey. Ni Nasdaq eh. Ni Nasdaq. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey, indeks S&P 500 yang merupakan indeks yang menjadi consumer product bagi US lah. Okey, dan indeks yang mewakili paling banyak sekali counter, sebab dia ada 500 counter dalam ni. Okey, dan kita tengok pada hari Jumaat hari tu indeks S&P 500 ini menurun sebanyak 0.14% ataupun sebanyak negatif 6.5801 mata. Okey, ni pada hari Jumaat lah. Okey, kalau kita tengok so far indeks bagi S&P 500 dia all time high juga. Okey, dia masih all time high, dan dia pull back sedikit lah. Kalau kita tengok di sini kan, dia naik lepas tu dia pull back sikit. Okey, dan kita tunggulah. Okey, untuk dia buat reversal. Okey, dan so far market dia adalah uptrend. Okey, kalau tengok, kita tengok daripada November 2020 setahun ni, chart setahun eh. Okey, setahun sampai ke hari ini dia dalam jajaran uptrend lah. Dia naik je kan. Okey, baik. Ini pasaran US punya pasaran lah, petunjuk pasaran. Okey, seterusnya kita tengok crude oil. Okey, crude oil ni petunjuk pada pasaran minyak lah seluruh dunia. Pasaran minyak di US sebenarnya. Okey, tapi kita boleh intai lah peluang. Okey, sebab seperti yang kita ketahui, indeks-indeks indeks-indeks utama Amerika ni dia akan mempengaruhi indeks-indeks yang lain di seluruh dunia. Okey, sebab dia merupakan penunjuk pasaran lah. Okey, baik, kita tengok crude oil. Okey, kalau pada hari Jumaat hari tu dia turun agak banyak lah, itu sebanyak 3.67%. Okey, ataupun sebanyak negatif 2.900 mata lah. Ini untuk petunjuk satu hari pada hari Jumaat. Okey, dan kita tengok untuk setahun punya indeks. Okey, kita tengok dia still uptrend. Okey, cuma dia pull back lah. Okey, dia naik. Okey, dan dia pull back. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, belum ada tanda-tanda untuk dia reverse lah. Okey, belum ada tanda-tanda untuk dia reverse, tapi dia still uptrend. Okey, seterusnya kita tengok
indeks crude palm oil yang palm oil ni merupakan petunjuk kepada pasaran minyak, harga minyak lah, minyak sawit eh. Okey, mana tak keluar. Okay, saya tak ada. Okey. Okay, daily tak ada. Okay, kalau kita tengok one year punya ni, one year punya chart, okay, kita nampak dia dah dia buat apa ni? Dia buat double bottom kan? Okay, dan dia cuba untuk capai harga tertinggi dia lah. Okay, kalau dia breakout di sini, okay, dia boleh pergi lagi jauh lah. Okay, okay, kalau kita tengok di sini, dia still uptrend. Okay, dia still uptrend. Jadi tunjuk kepada pasaran minyak dunia, pasaran minyak sawit ni okey, merupakan petunjuk yang baik lah. Okey, seperti yang kita ketahui, okey, FCPO di negara kita juga harga minyak sawit pun meningkat kan, disebabkan oleh pertambahan harga ataupun indeks minyak sawit dunia. Okey, seterusnya kita tengok selain daripada US, okey, kita tengok pula pasaran serantau, iaitu pasaran apa ni, pasaran negara-negara serantau yang merupakan gegasi ekonomi lah. Okey, terutamanya China lah yang merupakan gegasi bagi ekonomi, gegasi ekonomi lah. Okey, selain daripada US, China juga menyumbang kepada pasaran ekonomi dunia. Okey, okey, baik, kita tengok pada hari Jumaat lepas, okey, peningkatan indeks FTSE China, okey, meningkat sebanyak 1.33%, iaitu sebanyak 204.9697 mata. Okey, ini pada hari Jumaat. Okey, kita tengok pula pada satu tahun punya indeks. Okey, satu tahun punya indeks. Okey, kita nampak dia masih sideway lah di sini setelah dia downtrend. Eh, sebelum tu dia uptrend. Lepas tu mungkin sebab pandemik. Okey, start daripada Februari 2021. Okey, dia start downtrend dan dia mula ranging lah di sini. Dan walaupun dia ranging, okay, tetapi kita nampak, okay, dia dah buat lower low di sini, okay, dan dia buat higher low lah di sini kan. Okay, higher low daripada high low ni, high low yang kedua ni lagi tinggi, dan lower low ni lebih tinggi daripada lower low sebelum tu. Okay, maksudnya ada peningkatan di situ. Okey, ada potensi untuk dia bergerak lebih baiklah. Kalau kita tengok jajaran dia pun, dia dah mula mendongak ke atas. Okey. Okey, ini untuk pasaran FTSE di China. Okey, seterusnya kita tengok indeks Nikkei di Jepun. Okey, indeks Nikkei di Jepun juga menunjukkan peningkatan pada hari Jumaat lepas, iaitu sebanyak 0.50% ataupun sebanyak 147.2090 mata. Okey, ni pada hari Jumaat lah. Okey, nampak dia meningkat all time high. Okey, pada hari Jumaat tu dia tertinggi lah, pencapaian tertinggi dia. Okey, kita tengok pula setahun punya chart. Okey, setahun punya chart. Okey, kita nampak dia mula uptrend setelah dia jatuh. Okey, lepas tu dia buat cubaan tetapi tak berjaya untuk kekal di atas, dan dia pull back, dan sekarang ni dalam keadaan cuba untuk memecah RBS ni lah. Okay, ini pasaran-pasaran serantau kita lah. Okay, apa lagi? Okay, itu sahajalah kot. Okay, seterusnya kita pergi, okay, kita buat top down approach. Top down approach ni maksudnya kita pergi kepada besar, kepada global, lepas tu kita beralih kepada pasaran negara kita lah. Okey, kalau kita tengok pasaran negara kita, okey, kita tengok indices untuk negara kita, okey, kita tengok pada minggu lepas sorry. Okey, sekejap. Okay, mana dia? Sekejap. Ini yang lain pula. Okay, ni FBM KLCI. Okay, pada minggu lepas, okay, kita tengok
satu hari untuk hari Jumaat. Okey, ini untuk hari Jumaat lah. Okey, kita nampak dia masih lagi sideway di sini setelah dia cubaan untuk dia break up. Okey, dia masih lagi sideway dan dia ada gap di sini eh. Okey, gap ni kemungkinan disebabkan oleh pengumuman yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ni. Okey, tentang apa ni? Belanjawan kan. Jadi nampak dia turun dan sekarang ni cuba untuk naik lah. Dan kalau dia nak naik, dia kena tutup gap ni lah. Okay, so far kita masih lagi dalam keadaan downtrend lah. Kalau kita tengok dia apa ni, kalau kita tengok FBM ke SIA punya ni kan. Okay, ini yang sekejap. Okay. Alright. Okay, dia masih lagi ranging lah dekat sini eh. Dia turun, okay, dia cuba naik tapi tak berjaya nak pecah resisten RBS ni. Dia turun dan sekarang dia tengah cuba untuk naik semula lah sebab dia dua kali kan dia buat apa ni, macam dia buat double bottom di sini tak berjaya. Okay, dia get down. Lepas tu sekarang ni kita nampak ada candle-candle untuk dia mengumpul kekuatan lah. Okay, so far kalau kita tarik trend line di sini ke sini, okay, nampak dia punya kita boleh nampak dia punya tinggi daripada lower low sebelum ni lah. Okay, lower low, okay, lower high, okay, higher low, okay, higher high, okay, dan dia berhenti kepada support di sini. Okay, kita tengoklah apa yang FBM KLCI akan buat nanti. Okay, so sekarang kita pergi kepada indices. Okay, indices. Minta maaf eh, saya lupa nak terangkan yang saya ni pakai. Boleh nampak tak Bursa Session ni? Boleh nampak tak? Boleh. Okay, jadi saya pakai Bursa Session ni, saya ni tak reti nak pakai TradingView. Okay, nak kena belajar daripada awal lah. Jadi saya daripada awal ni, saya memang belajar guna Bursa Session ni. Jadi Bursa Session lah saya punya apa ni, nak tengok chart apa semua memang menggunakan Bursa Session lah. Okay, baik. Kita tengok indices. Okay, kalau indices negara kita, okay, sepanjang minggu lepas, okay, ini hari Jumaat eh. Hari Jumaat lepas lah. Okay, kita tengok hijau. Banyak hijau berbanding dengan merah lah kan. Okay, kita tengok, okay, apa indices apa yang meriah pada hari Jumaat. Okay, kita tengok energy. Energi kita tengok dia meningkat kepada 8.040 mata ataupun sebanyak 1.6% lah pada hari Jumaat. Okay, energi ni mewakili minyak dan sebagainya lah. Okay, seterusnya teknologi, okay, meningkat juga sebanyak 0.87%. Seterusnya okay, kita tengok telecommunication, okay, meningkat sebanyak 0.70%. Okay, seterusnya FBM small cap, okay, meningkat sebanyak 0.68%. Okay, FBM small cap ni mewakili small cap ataupun industri kecil di negara kita lah. Okay. Sorry, ini yang small cap yang bawah ni. Okay, 0.65. Okay, lepas tu financial services meningkat. Okay, kita nampak lah dia meningkat sebanyak 0.35% ataupun sebanyak 52.590 mata. Okay, financial services ni penting untuk sebagai petunjuk kepada keadaan pasaran ekonomi kita lah. Okay, kalau indeks financial meningkat, maksudnya pelabur-pelabur atau pedagang dia nampak okay, ada kemeriahan lah di situ bila indeks financial kita meningkat eh. Okay, seterusnya industrial product, okay, juga meningkat sebanyak 0.33% ataupun sebanyak 0.660 mata. Okay, industrial product yang apa ni, mewakili besi dan sebagainya kan. Okay, yang ni kita tak baca lah yang ni kan. Sebab saya pun tak tahu dia mewakili apa kan. Okay, lepas tu kita tengok plantation.
Okay, plantation ni dia meningkat juga sebanyak 0.21% ataupun sebanyak 13.56 mata lah plantation. Okay, seperti yang kita tengok tadi kan, crude palm oil dekat US kan, kita tengok meningkat, dia juga menarik indeks kita untuk naik lah. Okay, seterusnya, okay, FBM apa semua ni saya tak present eh. Kita present counter yang kita trade sajalah. Okay, baik. Kita pergi kepada counter yang pertama iaitu energy. Okay, kita tengok energy ni ada macam mana dia buat. Apa dia punya okay, chart yang menunjukkan kepada kita lah. Okay, energy. Okay, sekejap saya padam. Okay, ini menunjukkan keseluruhan indeks energy. Okay, sekejap saya buang. Okay. Baik, kalau kita tengok. Okay. Kalau kita tengok, okay, energy ni dia dah ada structure tau. Okay, dia dah ada structure yang kalau pada dari sebelum ni dia jatuh banyak kan, dia jatuh banyak. Lepas tu dia dah ada structure, okay. High high low yang baru, tapi dia tak berjaya nak dia dah tutup gap, tapi dia tak berjaya untuk nak sustain di atas tu. Dia pull back balik dan dia mula cari support lah di bawah ni. Okay, dan dia dah mula ada structure lah. Kalau kita tengok di sini lepas dia turun, okay, dia buat structure, high low. Okay, dan dia berhenti di sini lah. Kalau kita tengok di sini, okay, dah ada candle hijau yang dah overtake candle sebelum ni lah. Okay, kita akan tengok kalau ikut daripada kita tarik trend line. Okay, dia belum lagi breakout lah kalau kita tarik trend line. Okay, cuba tarik trend line Oh, sorry. Sekejap. Okay, tarik dari atas. Dia belum breakout lah. Okay, kita tunggulah tengok kemungkinan dia boleh breakout dan ada kenaikan ke atas lah. Okay, ini indeks energy Okay, indeks energy yang mewakili banyak minyak-minyak. Okay, syarikat-syarikat minyak lah di Malaysia. Okay, seterusnya kita pergi kepada teknologi. Okay, kita tengok teknologi minggu lepas dia buat apa. Okay, indeks energy di negara kita. Okay, kita tengok. Okay, dia all time high lah kalau kita tengok di sini kita tengok Henry View. Oh, okay, kalau ikut dari sini setahun tu dia dah ni lah. Setahun tu dia dah buat kenaikan. Okay, kalau ikut Henry View ni, daripada keseluruhan carta ni, daripada keseluruhan chart ni, dia buat macam sosa lah dekat sini kan. Sosa ni lebih panjang dari cup lah. Okay, dan dia breakout. Okay, dan kita tengok kalau kita ikut daripada bulan okay, daripada setahun yang lalu. Okay, di sini setahun yang lalu. Okay, kita tengok di sini setahun yang lalu kita nampak dia 52 week high lah kan. Dia cuba untuk nak memecah RBS ni lah. Okay, sebelum tu dia dah 52 week high, lepas tu dia pull back. Okay, dan dia rebound lah di sini. Dan kita boleh intai counter-counter teknologi. Okay, sebab nampak kalau kita tengok di sini pun dia dah menunjukkan kenaikan lah. Dah dua candle kan. Dan dua candle maksudnya confirmation lah untuk dia akan meningkat. Kalau tengok daripada PBA, okay, volume dan juga harga. Okay, volume yang ni rendah. Okay, volume source ni lebih tinggi. Dia dah overtake volume sebelumnya, maksudnya dia strong lah. Okay, ni untuk counter teknologi ataupun index untuk teknologi. Okay, seterusnya kita pergi dekat telecommunication. Okay, apa yang telecommunication menerangkan kepada kita. Okay,
Baik, indeks telecommunication so far kalau kita tengok heli view ataupun keseluruhan chart, okay, dia dalam jajaran lebih kurang macam sideways lah ni kan. Okay, tapi kalau kita tengok yang setahun punya chart, okay, ni setahun, okay, dia lebih kurang dia macam menurun lah, okay, macam downtrend lah, okay. Tapi walaupun macam tu, dia menurun, okay, tetapi kita nampak ada divergence di sini, okay, nampak dia turun kan? Dia turun, okay, kejap saya, ni eh. Ada divergence di sini, di mana, saya tukar ganda, bagi nampak, kejap, saya tukar warna lah. Okay, okay. Ini buang dulu. Okay, kalau kita tengok di sini eh. Kita tengok dia buat menurun kan. Dia buat selepas dia naik, lepas tu dia menurun. Tapi kita tengok dalam RSI di bawah ni. Okay, RSI di bawah ni saya tebalkan dia. Okay, nampak tak dia di sini menunjukkan menurun kan. Okay, trend dia menurun. Okay. Trend dia menurun. Tapi RSI menunjukkan berlaku peningkatan ataupun berlaku kenaikan. Okay. Maksudnya di sini ada divergence di sini. Kemungkinan dia akan reverse lah. Okay. Seperti yang berlaku pada sejarah dia yang lampau lah. Okay. Sejarah dia lampau pada kita tengok pada Mei 2021, okey, kita tengok bila dia jatuh ni, okey, bila dia jatuh, okey, dia downtrend kan, dia menurun kan. Tapi kita tengok divergence dia tak menurun. Divergence dia meningkat. Okey, maksudnya ada nampak naik, nampak bentuk macam naik kan. Macam tu kan. Jadi nampak lepas tu, okey, lepas tu dia naik. Okey, lepas tu dia naik. Nampak. Okay, jadi kemungkinan dia akan buat perkara yang sama lah. Kita sama-sama tunggulah. Okay, dalam telecommunication punya index. Okay, lagi satu pengumuman kerajaan tentang 5G punya apa ni, punya projek. Okay, merancakkan lagi lah. Okay, counter-counter dia dalam sektor-sektor telecommunication, Asiata, okay, telekom, Maxi dan sebagainya lah. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada FBM Small Cap. Okey, kita tengok apa yang FBM Small Cap buat pada minggu lepas. Okey, saya padam dulu. Okey, sekejap ya. Okey, saya tukar team pergi. Okey, kalau kita tengok small cap ni, okey, dia keseluruhan chart dia, okey, kita tengok, okey, dia uptrend lah. Okey, kalau dia daripada bawah ni ke sini dia uptrend lah, cuma okey, dia masih belum berjaya nak melepasi dia punya RBS ni, dia punya resisten dia ni lah. Okay, agak kuat lah resisten di sini. Kalau kita tengok sebab banyak kali dia touch dekat sini tapi macam tak berjaya. Bila dia lepas pun, okay, maksudnya dia tak berjaya dan dia pull back lah. Okay, kalau kita tengok di sini, last dia berjaya adalah pada Julai 2014 ni last. Okay, lepas tu dia buang dan dia cuba lagi, tak berjaya, cuba tak berjaya dan turun. Okay, dan sekarang dia masih mencuba untuk nak pecah RBS ni lah, nak memecah resisten. Okay, nak memecah resisten tu. Okay, baik, okay. Kalau kita tengok di sini, okay, dia dah ada structure. Okay, dia buat dekat sini dia dah breakout. Okay, kita tengok daripada sini eh. Dia dah breakout, okay, lepas tu dia buang balik dan okay, dia landing dekat
inilah dia punya support dia ni. Okey, kalau saya ni okey dekat sini. Okey, kita boleh tengok support terkuat dia lah. Okey, banyak kali dia touch dekat sini kan. Okey, yang ni dia gap up naik dekat sini. Okey, sampai dekat sini dia ada apa? Dia ada rejection sama juga sampai sini dia rejection. Okey, maksudnya kita boleh andaikan sini support terkuat dia lah. Okey, bila dia pecah di sini. Okey, bila dia breakout di sini, okey, dia naik. Lepas tu dia tak berjaya nak sustain di atas apa ni yang dia breakout ni dan dia cari support lah. Okey, dan dia terus fly. Okey, sekarang ni dia kita nampak dia ada buat cubaan membuat reversal. Okey, di atas RBS. Okey, kalau kita tengok di sini eh. Okey, kita tengok dia cubaan. Di sini dia ada gap up. Okey, lepas tu dia jatuh ada price rejection di sini dan dia mula rebound lah. Okey, kita tengok lah sama ada dia boleh menyambung kenaikan dalam FBM small cap ni. Okey, sebab kita tengok pengumuman kerajaan pun dalam sektor-sektor sederhana, sektor-sektor apa ni, sektor-sektor kecil dan sederhana ni memang rancak lah digiatkan banyak usaha-usaha bantuan dari kerajaan. Okey, jadi kita harap indeks ni akan meningkat dan kita boleh intai peluang lah kaunter-kaunter small cap ni. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada financial. Okey, indeks financial. Okey, kita tengok apa financial tunjukkan kepada kita. Okey, sekejap saya buang dulu. Okey. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok so far, indeks financial menunjukkan sideways lah. Okey, dia berada di atas support ni. Atas support kuat juga support ni. Okey, bila saya draw. Okey, kat sini. Okey, bila dia sampai dekat level sini, dia akan rebounce. Okey, kita tengok. Okey, betul tak? Okey, dia merupakan support terkuat. Okey, kita tengok di sini eh. Oh, sorry. Okey, kita tengok di sini. Okey, bila dia sampai sini, okey, dia naik kan. Dia sampai sini, dia tak mampu pecah. Okey, dia tak mampu sustain, dia pecah lah. Okey, kita boleh tengok di sini lah. Okey, di sini dia banyak kali touch. Okey, lepas tu dia rebounds. Okey, ataupun dia lah rebounds. Sama, dia buat sama eh, sama dia punya pattern. Okey, dan kita boleh klasifikasikan ni sebagai support dia lah. Okey, sebab bila dia touch ya, dia mula patah balik lah. Cuma macam saya bagi tahu tadi, okey, financial ni dia ada gap di sini lah. Okey, dia ada gap di sini. Okey, dah ke financial tadi macam dah kan. Okey, lepas tu industrial product. Okey, industrial product. Okey, kita tengok apa yang dibuat oleh industrial product punya. Punya chart eh. Okey, saya buang dulu. Okey, industrial product ni kalau kita tengok so far dia dah pullback eh, dia dah macam correction di situ. Okey, saya buang dulu yang ni. Okey, kalau kita tengok daripada the whole chart, okey, kita nampaklah di sini dia dah breakout. Okey, dia dah breakout dia buat pattern macam cup and saucer lah kan. Sorry, cup and handle. Okay, cup and handle. Okay, kalau kita tengok di sini, dia ada breakout. Okay, breakout, pullback. Dia macam naik macam tu. Okay, dan dia sekarang dia pullback lah. Okay, so far dia uptrend. Okay, so far dia uptrend. Okay, kita tengok di sini. Kalau kita tarik di sini ke sini, dia uptrend. Okay, saya tarik
trend line sekejap. Okey, dari bawah ni sampai ke sini. Okey, dia trend lah. Kalau kita most touches ni dia macam dah patah trend lah kan. Okey. Tapi kita tengoklah apa yang dia nak buat nanti. Okey, baik. Okey. Kalau tengok di sini, okey, dia ada pattern macam dia nak buat apa ni? Head and shoulder tau. Tapi tak tahulah kalau dia rebound di sini dia naik terus, maksudnya dia boleh maintain lah. Okay, maintain. Okay, kalau ikut neckline di sini pun dia dah patah neckline ni. Okay, dia dah bocor. Okay, neckline dia di sini. Okay. Ni neckline dia lah. Okay. Dia punya RBS dia itu. Lepas tu dia dah patah. Okay. Tapi bila kita tengok di sini dia macam ada rebounds, okey, macam ada rebounds. Okey, sama-samalah kita perhati apa yang akan industrial product ni buat. Tapi kalau kita tengok dalam apa ni, dalam platform kan, kita tengok meriah kan dia punya counter-counter dalam industrial product ni. Kita tengok P-Metal, okey, dah nampak ada volume-volume dah masuk kan. Okay, jadi kita boleh intai peluang lah. Okay, sebab nampak dia cuba untuk reverse balik lah. Tapi so far dia belum breakout lah. Kalau kita tengok dah breakout ni. Dia dah breakout, tapi kita tunggulah confirmation kalau ni kan. Okay, sekejap. Okay, nampak macam dah breakout. Okay, kita tunggulah. Okay, kita tunggu adakah dia akan meneruskan kenaikan. Okey, kalau tengok dari PBA nampak menarik lah juga sebab volume dia pun agak banyak lah. Okey, kalau tengok RSI dia pun dah menghala ke atas ni. Okey, maksudnya mula untuk insyaAllah dia akan mula untuk rebound lah. Okey, seterusnya kita tengok counter apa lagi? Plantation. Okay, plantation kita tengok dia buat apa. Plantation. Okay, yang tadi kalau kita tengok. Okay, di counter plantation. Okay. Ni yang saya ukur lah. Tengok dia punya index kan. Okay, plantation ni kalau kita tengok dia dah buat structure. Okay, dia dah ada structure untuk kemungkinan dia akan berubah untuk apa ni, untuk kembali menaik lah ataupun mulakan uptrend lah. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, dia jatuh, okay, dia dah downtrend. Lepas tu dia dah ada structure, high low baru. Okay, dan kita nampak di sini dia dah macam breakout lah. Macam breakout, tapi mungkin di atas ni lah. Okay, kalau kita tengok dia dah touch garis ni lah. Di atas garis trend line ni. Okay, kalau kita tengok kita boleh perhatilah. Okay, boleh perhatilah apa ni, plantation punya counter plantation, sebab kita dah nampak reversal di sini. Okay, dia juga mungkin disebabkan oleh crude palm oil ataupun FCPO yang meningkat lah sekarang ni kan. Okay, apa ni, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor tu lah. Okay, seterusnya kita tengok apa lagi. Dia lah. Okay, baik. Jadi ada soalan sekat tu sebelum kita pergi kepada counter pilihan. Okay, kalau kita tengok, ada tak soalan? Tak ada. Okay, saya teruskan Ke saya seorang dalam ni? Ada. Ada, saya fokus seorang. Di bila semua tak ada. Saya tak keluar. Ada. Okay, kita pergi kepada sekejap. Channel bursa. Okay, kita pergi kepada indices. Okay, kita tengok
kita punya apa ni, energy. Okay, ha, ini counter-counter dalam energy lah. Okay, counter-counter dalam energy yang mana kita nampak meriah lah kan. Lebih banyak counter yang naik berbanding counter yang turun. Turun pun tak banyak. Okay, kalau kita tengok coastal ni turun setakat 0.98%. Jadi turun dia tak banyak, 1%. Okay, yang ni saja KNM ni lah. Turun sebanyak 5.56% lah. 5% dia turun. Okay, baik. Yang lain kita boleh tengok lah. Kita tengok Dayang, Charimin, okay, Armada, Penergy, okay. Banyak lagi lah dia punya ni yang memang sedang naik lah. Okay, dan dalam ni tak ada RL ni. Ini komponen indeks eh? Komponen dalam indeks lah. Okay, saya pilih kalau untuk kaunter kajian, okay. So kita pergi go through dulu lah satu-satu eh. Lepas tu baru pergi kaunter kajian. Okay, ni untuk energy eh. Energy kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok dan energy ni yang dia punya leader dia kita boleh tengok Petrom. Petrom ni merupakan antara leader lah, okay. Okay, Dayang, okay, lagi Charimin, okay, ni antara yang ni lah yang mengetuai apa ni dalam indeks ni lah. Okay, kalau kita tengok meriah lah kaunter minyak ni. Okay, kita buka satu eh, kita tengok. Okay, kita tengok Armada. Okay, kebanyakan kaunter minyak ni dia lebih kurang lah sebab dia indeks, dia ikut indeks kan. Okay, alright. Okay, kita tengok di sini. Okay, kita tengok. Okay, selepas dia jatuh. Okay, dia macam indeks dia kan ni. Lepas tu dia ada reversal kan. Sama dengan indeks dia. Okay, kalau kita tengok Armada ni pada hari Jumaat semalam dia naik meningkat sebanyak 6.52%. Okay, maksudnya dia dah dua candle ni kan. Okay, dan kalau kita tengok volume dia dah overtake volume yang sebelum-sebelum ni. Dia strong lah. Okay, dia strong. Kenaikan dia ni adalah kenaikan yang strong. Okay, harga dia taklah dalam harga tinggi melangit sangat. Harga marhen kan, harga yang kita mampu lah beli. Kalau nak dibandingkan dengan kaunter-kaunter mahal Genetec tu kan, macam tengok sajalah kat atas kan. Gitulah. Okey, baik. Kita pergi pula kepada indeks kaunter-kaunter dalam jadi saya padam dulu. Okey, kita pergi pula. Okey, indeks dalam teknologi. Alright. Ni indeks dalam teknologi. Counter-counter dalam indeks teknologi eh. Kita tengoklah dia dah react dengan Nasdaq yang merupakan Nasdaq dah menunjukkan dia breakout kan. Dia all time high. Jadi kita boleh tengoklah kebanyakan counter-counter teknologi negara kita ni dia react lah dengan peningkatan Nasdaq. Okey, peningkatan Nasdaq. Kalau kita tengok di sini yang Tita, okey, Tita dah banyak hari turun. Okey, hari Jumaat dah nampak dia naik. Okey, UWC. Okey, banyaklah di antara kita. BIS, okey, VSTech, Orion, OMST. Okey, kita tengok kita tengok MPI lah, dia punya leader dia kan. Okay, kita tengok leader dia, apa leader dia buat. Okay, walaupun mahal tapi masih lagi di atas lah, di puncak. Dia jatuh tak banyak. Okay, dia masih lagi ranging lah di sini. Okay, ni leader dalam teknologi lah, MPI. Okay, dan ada beberapa lagi counter yang merupakan leader lah. Kalau kita tengok di sini kan, dia naik kan, naik je. Bermula daripada tahun 19 Mac 2020. Kalau kita belilah kan, pada harga sini kan, harga dia
lebih kurang RM7 lebih je waktu dia jatuh ni kan. Ha, kita layan sampai RM47. Ha, kan? Okey. RM47 kenaikan dia RM40 kan. Ha, bila kata we sedap kan layan kalau pergi daripada April 2020. Okey. March. Tengah March 2020 ni dia terus naik tanpa tulis belakang lah kiranya. Kan? Dia tak, dia walaupun dia naik, dia turun. Okey, dia tak patah daripada line support yang dia buat ni. Okey, maksudnya strong lah, sangat strong. Okey, ni leader dalam teknologi lah, counter teknologi. Banyak lagi lah. Okey, kalau kita nak tengok, okey, kita apa counter TITA. TITA ni ramai juga yang minat kan? Okey, okey. Kita tengok TITA. Okey. Okey, kita nak TITA. Okey, ni yang saya buat. Ni punya ni lah. Okey. Okey, TITA ni kita tengok dia naik banyak hari dia naik kan? Okey, dia naik. Okey. Okey, ni weekly lah. Sorry, daily. Kalau weekly kita tukar kepada weekly. Okey. Kita tengok. Okey, dia naik dalam satu minggu tu naik tak berhenti sebanyak. Okey, yang ni candle ni dia bagi 119%. Okey, candle sebelum tu dia bagi 25%. Okey, layan dalam 2 minggu je. Okey, 2 minggu je. Okey, dah 100 okey, 100 dekat 140%. 2 minggu je kan. Jadi apa powernya kan dia punya ni. Okey, kenaikan dia. Okey. Lepas tu dia pullback lah sebab dia dah banyak naik kan. Okey, kita tengok balik kepada day. Okey, day ni dia. Okey, kita nampak dia mula macam nak reverse tapi tak kuat lah. Okey, sebab volume yang ada ni sangat kecil, tak boleh nak overtake volume-volume sebelumnya dan price action dia juga dia tak boleh nak overtake candle sebelum tu. Okey, jadi tak ada validation lagi eh. Kena tunggu breakout dan ada validation baru kita boleh intai peluang lah. Okey, ni counter-counter teknologi. Okey, seterusnya kita tengok counter-counter dalam indeks. Telecommunication. Okey, kalau kita tengok eh, telecommunication ni meriah juga eh. Sepanjang minggu lepas, okey, kita boleh tengoklah Axiata. Okey, kita boleh tengok Axiata ni dia naik banyak jugalah. Okey, Axiata, Binacom, Digi, GPacket, Unity, Maxis Media, okey, M-Touch. Okey, semua ni Sedania juga masuk dalam inilah telecommunication. Okey, sebab dia ada juga PDPR punya tu kan, kalau tak salah saya lah. Okey, baik. Kalau kita tengok telecommunication ni dia react dengan pengumuman kerajaan lah. Okey, iaitu 5G. 5G ni kerajaan umum awal tahun kalau tak salah saya kan, awal tahun ni lah. Okey, awal tahun 2021, tapi dia still ni lah. Okey, menarik minat para pedagang untuk join. Okey, kita tengok antara counter yang menjadi minat adalah Axiata. Okey, kita tengok Axiata dia buat apa. Okey, Axiata kalau kita tengok di sini, okey, dia macam sideway. Okey, dia macam sideway, tapi kalau kita tarik dari bawah ni ke sini dia macam dia uptrend lah. Okey, sekejap eh. Jadi kita tarik di sini. Okey. Sini nampaklah dia naik kan. Oh Allah. Okey. Naik. Okey, naik. Dan kita tengok
Walaupun begitu, kalau kita tengok, kita tarik okay, line-line yang atas ni. Okay, kita line support resistance dia. Okay, dia masih lagi dalam dalam sideway lah. Okay, dalam ranging ni lah. Okay, dalam dalam ranging ni lah. Dan dia perlu perlu breakout lah daripada ni untuk dia terus naik lah. Kalau ikut ni, dia macam pattern juga lah ni kan. Ada pattern juga. Okay, kalau kita tarik yang ini dia punya resisten. Kalau kita tarik dia punya sekejap. Okay, trend line. Kita boleh tengok seolah-olah dia buat triangle kan. Oops. Okay. Dia cuba breakout, tak boleh, dia naik, dia akan pullback kan sini. Okay, maksudnya dia di ranging dalam ni dan kita nampak candle terakhir pada hari Jumaat nampak macam dia breakout lah. Okay, macam dia breakout trend line ni lah. Okay, dan kita perhatilah, okay, apa yang akan dilakukan oleh okay, Azeta ni. Tapi kalau tengok RSI nampak cantik lah. RSI dah 53%. Okay, dan kita tengok di sini dia punya apa volume. Okay, kalau kita nak kaji PVA dia, nak kaji PVA dia, kita nampak okay, dia punya volume, latest volume dah overtake 20 hari punya volume lah. Okay, maksudnya strong lah. Di sini nampak dia punya ni. Okey, ni Aziata lah. Okey, kita pergi kepada tadi telecommunication eh. Okey, lepas tu kita pergi kepada financial eh. Okey. Finance, finance. Okey, kita tengok financial, okey. Financial, okay, mewakili bank-bank lah, okay, kita tengok bank-bank dan kita jarang trade bank-bank ni lah, okay, kita jarang trade lah, okay, okay, sebab saya difahamkan kebanyakan daripada bank-bank ni dia tak tak patuh syariah, kecuali Islam saja, jadi kita kebanyakannya kita memang tak trade lah yang bank-bank ni. Tapi kita boleh tengoklah sebab kita dia penunjuk kepada pasaran ekonomi dan kita tengok bila finance ni meningkat, okey, finance ni nampak nampak hijau, nampak dia punya apa, dia punya indeks dia mula menampakkan reversal dan dia menarik minat pelabur-pelabur asing. Dan untuk pengetahuan semua, pelabur-pelabur asing dah mula memasuki pasaran negara kita bermula September. September tahun ni lah. Okay, September ni yang mereka merupakan net buyer. Okay, dah mula melabur dalam pasaran di negara kita. Okay, jika dibandingkan pada tahun 2018, okay, foreign fund ni merupakan net seller. Okay, sejak 2018 ni mereka keluarkan fund-fund mereka daripada Bursa Malaysia lah. Okay, sebab apa ni, mungkin dia tak nampak ada potensi yang bagus dalam ekonomi Malaysia pada masa tu. Okay, start 2018, sejak 2018 foreign fund mula menarik dana-dana mereka keluar dan mula masuk balik pasaran negara kita pada September. Okay, September ni lah, bulan, dua bulan lepas. Okay, dan itu kita nampak ada kemeriahan dalam dalam indeks FBM KLCI. Okey, dan kita harap apa ni, foreign fund ni akan bertambah lah. Okey, dia punya dana dia, okey,
apa ni, aliran wang tunai masuk ke dalam negara kita meningkat supaya kita dapat lebih lebih memeriahkan lagi lah sektor ekonomi dan juga seterusnya pasaran saham di Malaysia. Okey, ni petunjuk kepada finance. Okey, kalau kita tengok banyak yang hijau lah berbanding dengan yang merah kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada indeks. Okey. Lepas finance, tengok industrial product. Okay, industrial product. Okay, industrial product ni dia kalau ikut daripada US, S&P 500 lah. Okay, yang merupakan consumer. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, banyak banyak sektor-sektor di dalam indeks industrial product ni. Okay, dan kita seperti yang kita tengok tadi, industrial product dah mula nampak rebounds kan. Seperti kita tengok indeks saya tadi dah nampak rebounds. Okay, jadi kita boleh tengok lah antara industrial product punya counter-counter counter-counter dalam industrial product ni. Seperti Anju, okay, kita tengok Anju. Okay, seperti Encom. Okay, kita pergi Encom lah. Okay, okay, kita tengok Encom. Okay, okay, banyak daripada sektor-sektor industrial product ni bukan saja metal dia banyak-banyak, ni lah termasuk metal, termasuk consumer, okay, yang berada di dalam industrial product ni. Okay, kita tengok Encom. Okay, Encom kita tengok dia cubaan untuk dia breakout. Okay, cubaan untuk dia breakout. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini, okay, dia uptrend, so far dia uptrend. Okay, dia uptrend. Okay, dan dia dah sampai dia punya resisten lah di sini okay, dia sampai dekat resisten dia. Okay, kalau ikut di sini lah dia punya all time high sekejap. Tengok ini view. Okay, kalau tengok di sini dia dah breakout di sini. Okay, dah breakout. Okay, dia naik naik. Kalau tengok bermula daripada awal tahun. Okay, dah setahun lah, setahun ni dia naik lah. Ni September 2020. Okay, dia naik je kan. Dia naik je ni. Maksudnya dia uptrend lah. Okay, uptrend. Dan dia cuba untuk nak pecah dia punya 52 week high lah. Okay, dia dah sebelum ni dia dah berjaya, okay, mencapai 52 week high di sini. Okay, pada harga 289 295 lebih kurang macam tu lah. Okay, 295. Okay, tapi lepas tu dia pull back. Okay, dia cuba. Okay, tapi tak berjaya. Dan sekarang ni kita nampak, okay, ada cubaan untuk dia kembali naik lah. Kalau kita tengok RSI pun dah menghala ke atas. Okay, kita boleh ni lah, boleh perhatikan counter Encom ni. Okay, seterusnya, okay, index. Okay, index. Sekejap Plantation. Okay, jadi kita lihat index Plantation. Okay, Plantation ni meriah lah. Okay, sebab FCPO sawit meningkat, harga sawit meningkat. Kalau kita tengok crude palm oil tadi dekat pasaran US juga, index ni meningkat dan mempengaruhi index index
plantation di negara kita, dan kalau kita tengok dalam indeks plantation ni banyak counter-counter yang menunjukkan peningkatan lah, okay, melebihi daripada yang menurun, okay, yang meningkat ni banyak. Jadi kita boleh intai peluang lah. Okay, kita tengok okay, antaranya adalah BLD plan, B plan, okay, kita boleh tengok apa ni, HSP plan, okay, INO, okay, kita boleh tengok KMLO, okay, banyaklah dia punya, Sarawak plan, JT Yasa, okay, jadi kita tengok contoh satu kaunter di dalam di dalam indeks. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, so dia punya the whole picture dia, okey, dia macam downtrend lah, okey, sampai dia jatuh. Okey, tapi kita nampak di sini dah ada structure. Okey, dah ada structure untuk dia kembali meningkat lah. Ni downtrend. Okey, lepas tu dia cuba, okey, untuk pecah dia punya resisten di sini, tak berjaya, dan dia pull back. Okey, dan dia buat structure yang baru. Okey, tak berjaya, dia pull back dan dia cuba untuk naik lah. Okey, ni jati asa eh. Okey, kalau ikut di sini dia masih ranging lah. Okey, masih lagi ranging. Okey, tapi so far dia dah mula berubah trend daripada downtrend, dan dia mula cuba untuk naik lah. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, saya draw dia. Okey. Okey, kita boleh nampaklah dia dalam keadaan uptrend kan. Okey, dia dah cuba untuk naiklah. Okey, sekejap azan eh. Saya bunyi sekejap. Okey, baik, saya sambung. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, dia ada structure, dia ada pattern eh, dia ada pattern, dia ada triangle di sini. Okey, kita tengoklah sama ada dia berjaya untuk pecah triangle ni ataupun tidak. Ni untuk counter dia biasa eh. Okey, dalam sektor plantation. Seterusnya, kita pergi kepada, sekejap. Plantation. Oh, okey, selepas plantation apa yang last pada. Okey, kita pergi kepada counter. Okey, ni counter kajian saya lah. Saya akan present dua counter kajian hari ini. Okey, yang kita boleh sama-sama tengok eh. Okey, yang pertama adalah HH Group. Okay, HH Group ni dalam sektor consumer product lah. Okay, kalau kita tengok di sini HH Group ni, okay, ni yang saya buat lah. HH Group ni dia, kalau kita tengok so far dia punya the whole chart dia, okay, dia downtrend, lepas tu dia dah mula sideways dan dia mula buat structure. Okay, dan kalau kita tengok di sini dia dah okay, kalau di, sorry, kalau di sini dia dah breakout lah di sini. Dan dia breakout, lepas tu dia pull back. Sekejap saya tanda. Okay, kalau tengok di sini dia dah, di sini dia dah breakout. Okay, di ranging ni kan, dia breakout. Okay, satu, lepas tu kali kedua dia breakout lagi. Okay, dekat sini, lepas tu dia pull back. Okay, dekat sini
Okey. Kita tengok di sini untuk kita perhatikan, dan saya andaikan dia naik, lepas tu dia akan turun di sini, pull back sekejap, lepas tu dia akan menyambung kenaikan lah. Kita tengok macam mana. Sebab dia resisten seterusnya ialah di sini lah. Okey, dia perlu melepasi 82 sen. Okey, kalau dia berjaya sini, dia boleh pergi lagi lah dan dia boleh break out. Apa ni lah, kalau kita tengok di sini eh. Okey, menarik lah untuk kita perhatikan, dan kita tengok volume. Okey, volume besar eh. Volume besar, okey, dan berlaku peningkatan volume di sini lah kalau kita tengok. Okey, dia punya volume pun dah meningkat. Okey, sama dengan konten ni lah. Okey, sama juga. Okey. Kita boleh tengok dia punya okey. Kita boleh tengok dia punya RSI pun dah naik kepada 75%. Kalau kita nak trade kan, kita akan tengok RSI ni di antara 60 ke 80 kan. Kita tengoklah dia dalam range tu lah. Okay. Ya. Tengok RSI pun. Okay, RSI pun meningkat lah. Okay. Cuba tengok weekly. Apa cikgu? Weekly. Oh, weekly. Okay. Kita pergi kepada weekly. Okay. Ni weekly dia. Weekly dia pun kita dah nampak structure kan. Dia dah berjaya juga. Daily dia dah breakout. Weekly pun dia breakout juga. Okay, nampak cantik lah. Dia berapa minggu ni? 1, 2, 3, 4, 5 minggu lah. Okay, dia menaik lah. Dan tengok di sini dia RSI dia meningkat, dan juga kalau kita tengok ni, dia ops, dia punya ni pun meningkat kan cikgu? Ya, betul. Volume dia, volume dia juga meningkat. Jadi kita boleh tengok lah, boleh kita tolong lah. Ni antara counter yang ada dalam watchlist saya lah. Okay, kita sama-sama perhati adakah dia boleh pecah resisten di sini. Okay, iaitu 93 sen lah, dan seterusnya dia akan naik lah. Okay, ni HS Group. Okay, HS Group saya ada buat dia punya canceling. Okay, saya nak share dengan kawan-kawan semua. Okay, ni canceling untuk HH Group. Okay, kenapa saya minat dengan counter ni? Okay, kalau kita tengok kita pergi dekat dekat bursa, Malaysia Stock Biz. Okay, Malaysia Stock Biz ni kita boleh dapat macam-macam info tentang counter-counter. Okay, dan kita boleh tengoklah latest yang keluar semalam, quarter report yang keluar semalam ni. Sambil itu kita boleh hintai lah. Okay, Afin yang mencatatkan quarter report yang positif lah. Okay, kita tengok softline. Okay, rapid, boleh tengok sendirilah. Okay, dan kita free lah, ini free eh. Kita siapa-siapa pun boleh buka. Okay, kita pergi kepada counter HH Group. Okay, HH Group. Okay, kita tengok HH Group ni. Okay, kenapa saya minat dengan dia? Okay, kita tengok dia punya quarter report lah. Kalau tengok di sini kan, tengok di sini dia meningkat daripada quarter report 2020 Ogos ni. Okay, dia naik je. Maksudnya dia antara company disebut sebagai growth company lah. Company yang berkembang lah. Okay, sebab dia sentiasa meningkat di MQR, dan juga year on year dia pun nampak menaik lah. Okay, dia punya revenue dia ataupun keuntungan dia. Okay, untuk lebih jelas kita tengok di sini lah. Okay, ni quarter report dia. Kalau kita tengok, okay, quarter report dia, kita boleh tengok ni profit margin yang ni lah, yang warna biru ni. Okay, profit margin dia meningkat okay, dia naik je. Okay, meningkat. Okay,
daripada kuartal sebelum tu lah, okay, meningkat. Lepas tu kita tengok profit after tax juga meningkat, okay. Sebelum ni tak ada, tak ada profit after tax. Sebelum ni dia rugi, yang pink ni rugi, okay. Yang biru ni adalah untung lah, okay. Dia mencatatkan keuntungan, okay, sebanyak 1.6 juta. Okay, sebelum tu dia rugi negatif 1.8 juta lah. Okay, revenue dia, revenue syarikat dia dalam million lah, okay, sebanyak 20.6 juta. Kalau kita tengok di sini, yang ni tinggi kan, 20.9 kan. Tapi dia punya profit after tax dia negatif. Tak cantik lah kan. Dia revenue tinggi, tapi profit after tax dia negatif. Bila kita tengok di sini, dia dah mula balik kepada jajaran yang baik lah. Okay. Ni quarterly, okay, annual pula kita tengok annually, okay, sama juga. Okay, annually kita tengok annual dia makin meningkat. Jika sebelum ni, okay, daripada tahun sebelum-sebelum ni, okay, dia sustain, lepas tu dia buang, kita tahulah. Okay, 2-3 tahun ni disebabkan 2 tahun ni start daripada 2019-2020, okay, dan 2021 ni pandemik kan. 2020-2021 ni pandemik melanda. Jadi of course lah, kita tak boleh nak kata dia rugi disebabkan oleh ni, oleh syarikat, tidak, tapi disebabkan oleh keadaan semasa yang lockdown dan sebagainya. Jadi profit tu terjejas, okay, company terjejas, okay. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, dia rugi tapi start daripada tahun lepas, okay, dia dah mula naik, okay, ni yang year on year lah, okay. Okay, kita tengok yang tahun ni, okay, tahun ni punya revenue, okay, profit dia makin meningkat lah. Kita tengok profit margin dia daripada negatif 26.9 juta, okay, 26.9%, okay, meningkat. Okay, daripada negatif meningkat kepada 7.7%. Okay, selepas tu kita tengok profit after tax, okay, di sini meningkat juga. Okay, daripada sebelum tu negatif 19.8 juta. Okay, tapi untuk tahun ini, okay, dia mencatatkan keuntungan sebanyak 1.6 juta. Okay, dan revenue dia agak menurun lah sebab kita tahulah hari tu kita lockdown lama, tapi dia still syarikat yang untung. Okay, kita boleh tengok di sini lah. Okay, dia punya ni. Okay, lepas tu ini dia punya, okay. Ini yang tadilah, okay, current dia, annual, okay. Ken Slim ni, okay, saya terangkan eh. Ken Slim ni adalah singkatan ataupun akronim untuk C ni adalah current quarter report. A ni adalah untuk annual report, okay. Maksudnya growth lah daripada tahun ke tahun kan. Okay, kita nak tengok skor-skornya, kita tengok 5 tahun lah. 5 tahun tu cantik lah. Kalau dalam 5 tahun tu tak dapat, 3 tahun ke atas tu pun dah kira okey lah. Okay, so ni kita tengok news. Okay, news, kelang kabut sangat. Okay, saya pergi kepada Malaysia Stock Biz. Okay, kita pergi dekat link, okay, website syarikat ni. Kita boleh klik lah, kita nak tengok, okay. Kita tengok sektor dia, industrial product dan services, okay. Subsektor dia, industrial material component and equipment, okay. Dan dia adalah syariah compliant, okay. Maksudnya patuh syariah, okay. Board dia dalam pasaran ACE market, okay. Lepas tu kita boleh klik dekat link untuk kita tengok dia buat apa sebenarnya. Sebelum kita beli sesuatu kaunter tu, kita mestilah tahu kita nak melabur kan, kaunter apa, dia buat apa kan. H Group ni dia buat kokopit, okay, coconut fiber, kokopit, okay, palm fiber, okay, berkaitan dengan green technology, okay, dan dia juga menggunakan kokopit dan juga fiber ni daripada coconut dan sebagainya untuk buat tilam, okay, pocket spring mattress. Okay, jadi dia kita semula. Okay, dan kita tengok di sini kerajaan amat menitik beratkan tentang kita semula lah, kan? Disokong oleh kerajaan lah, dan
bila kita tengok kenapa dia boleh meningkat, apa news dia. Okey, kita pergi tengok. N ni adalah news eh. News dia, okey, yang menggerakkan lagi company ni adalah news tentang apa, news tentang green technology. Okey, seperti kita tahu Joe Biden ni presiden US, okey, dia mengeluarkan idea tentang green technology lah. Okey, dan dia mengeluarkan satu dana yang besar untuk untuk nak menggiatkan lagi industri-industri untuk green technology. Okey, dan kita tengok kenapa dia di Malaysia dia juga mendapat impak sebab kerajaan Malaysia juga berpandangan yang samalah. Okey, kita itu sebabnya kita macam mana saya nak cerita, dia punya green technology ni merupakan satu idea yang mendapat sambutan semua negara. Okey, lepas tu ekonomi dalam fasa pemulihan, bila sektor ekonomi dibuka, okey, jadi sektor-sektor industri ni kembali lancar lah. Okey, selain daripada tu, okey, kalau kita tengok dia buat news ni fasa pemulihan, okey, ada dana daripada kerajaan untuk menggiatkan industri-industri green technology. Okey, lepas tu kita tengok S ni adalah supply and demand. Okey, supply and demand ni kita tengok kenapa bisnes Kokopit ni ataupun HH Group ni dia nampak menguntungkan sebab dia relate dekat FCPO. Okey, sawit. Okey, sawit, Kokopit. Jadi penanaman semula sawit ni rancak dijalankan. Okey, kalau kita tengok selaras dengan peningkatan indeks crude palm oil di US, okey, sejajar juga dengan peningkatan harga sawit. Jadi kerajaan dah mula bagi penekanan lah. Okey, ha, macam dekat Perlis sebelum ni ada tanam macam tebu kan, ladang tebu, dan ladang tebu di Perlis tu sudah diratakan sebab sudah tidak tanah dia tu macam tak sesuai untuk ditanam tebu. Jadi kerajaan mula tengok kepada sektor-sektor sama ada sawit yang sesuai untuk ditanam yang boleh mendatangkan keuntungan. Okey, jadi itu sebabnya antara yang jadi penggalak supply and demand dia adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan lah. Okey, permintaan di pasaran. Okey, kalau tengok Kokopit, okey, nak tanam tu mesti Kokopit dan dia supply benda ni lah untuk teknologi untuk plantation. Kalau kita tengok bukan untuk sawit tapi untuk penanaman cendawan, banyak dia relate kepada industri kecil dan sederhana lah. Okey, jadi yang mendapat bantuan kerajaan. Okey, seterusnya kita tengok tadi kita tengok supply demand. Okey, kita leader in legate ni maksudnya siapa kepala dia? Siapa kepala dalam ataupun ketua ataupun yang menjadi penggerak utama yang bergerak dulu, okay, dalam industri produk ni. Kalau kita tengok industri produk ni dah banyak dah yang bergerak kan. Contoh kita tengok tadi dalam indeks industri produk pun dah nampak reversal. Okey, kalau kita tengok sendiri indeks dalam plantation, okey, plantation nampaklah kita boleh nampak peningkatan leader ni dah bergerak dulu dan yang lain ikutlah. Okey, institutional ataupun jerung, okey, kalau ikut di dalam HH Group ni dia
Okay. Shareholder ni kita boleh tengok lah. Okay, kita boleh tengok. Inilah shareholder dia. Okay, Sky Life Tech Resources. Masuk dalam, merupakan pelabur juga dalam ni. Okay, Polagas Sdn Bhd juga merupakan jerung-jerung yang ada dalam ni. Okay, ni baru masuk ni, new ni. Maksudnya ada pelibatan daripada jerung-jerung lah dalam kaunter ni. Okay, jadi kita boleh perhatikan lah. Okay, kita tengok dia orang masuk. Okay, shareholder sebanyak berapa juta, berapa ni kan. Okay, sebab dia orang bukan macam kita beli ratus-ratus kan, beli ribu-ribu. Dia orang beli 17.6 bilion. 17.64 million, 17 juta. Okay, Goh Boon Leong ni beli saham ni dengan 15 juta. Okay, kita tengok Polagas Sdn Bhd beli saham ni dengan harga 7.45 juta. Okay, kita boleh tengok lah dalam ni, dalam top shareholders dia. Okay, untuk kita kenal pasti siapa jerung dan jerung lah yang ada dalam ni. Okay, jadi kita boleh tumpang lah. Okay, kalau company yang ada jerung tu, maksudnya jerung nampak ada something lah dalam company ni yang dia boleh pergi jauh. Okay, seterusnya kita tengok market face ataupun market face dia, kita tengok uptrend lah tadi eh. Kita tengok okay, kita tengok di sini dia uptrend. Okay, dan dia buat cup pattern macam cup lah ni eh. Macam cup lah. Okay, kita tengok di sini cup. Okay, sekejap saya draw. Okay, kalau dia boleh pecah di sini. Okay, cup dia sampai sini dia tak boleh. Okay, dan dia okay, dia macam nak lepas tak boleh. Okay, dia pull back, dan kalau dia lepas ni maksudnya dia jadi macam handle lah kan. Cup, okay, dia breakout. Okay, sini dia jadi macam handle. Dia boleh pergi lagi lah kalau dia breakout sini eh. Okay, jadi sama-sama kita perhatikan counter counter HH Group ni. Okay, seterusnya ini counter kajian saya yang pertama. Okay, tengok counter kajian ni, counter kajian group kita orang eh. Group kumpulan mentor 8. Macam-macam masuk mentor pula kan. Mentor milenial pula kan. Okay, ini counter kajian group kita orang. RL. Okay, RL ni dia dalam dalam energy. Okay, ataupun index energy. Okay, saya padam dulu lah sekejap. So, okay, saya padam semua. Alright, indicator saya buang. Alright, kita tengok di sini eh. Kalau kita tengok so far, okay, counter ni, okay, dia baru lagi lah dalam bursa ni pada Julai 2020. Okay, baru setahun lah kan. Okay, dan pencapaian tertinggi dia adalah 80 sen lah di sini. Lepas tu dia terus turun. Okay, dan sekarang dia cuba untuk naik balik lah. Okay, baik. Kalau kita tengok di sini, okay, kita ambil daripada bawah eh, trend line daripada bawah di sini lah. Okay, tengok sini dia merupakan counter yang uptrend lah kan. Kita nampak lah uptrend dia. Okay, lepas tu kita nampak dia dah breakout di sini. Okay, dia dah breakout di sini. Okay, dia dah breakout. Okay, dan dia landing di atas RBS. Okay, di sini lah dia breakout sekejap. Saya tarik. Okay, dia landing di atas RBS dia. Okay, nampaklah, kita boleh nampak kan. Apa yang menariknya counter ni, dia react kepada pasaran crude oil dunia lah kan. Seperti yang kita tengok, crude oil ni dia dalam, kita tengok tadi apa, kita tengok tadi indeks dia meningkat. Okay, dan dia dah breakout dan dia bermain-main di atas trend line ni. Bukan trend line, di atas resisten dia. Okay, dan kalau kita tarik trend line, okay, kita tarik di sini.
Okay. Nampak dia breakout lah. Okay. Breakout. Okay. Nampak dia breakout lah. Okay. Dan ada volume. Breakout dengan volume. Okay. Dan kita nak tunggulah confirmation sama ada dia boleh meningkat, boleh pergi lagi. Okay, kita sama-sama tengoklah. Sebab kalau hari tu grup kita orang perasan masa dia dekat sini. Lepas tu tunggu high low lah. Okay, dia dah buat high low, high high dan high low. Dan sekarang dia dah mula menaik. Okay, kita sama-sama perhatilah kalau nak tengok trend line pun ini dia dah dan breakout lah dekat situ kan. Okay, dan kita pergi kepada Kenslim RL. Okay, Kenslim RL. Okay, menarik counter ni. Okay, kita tengok dalam okay, kita tengok dalam Malaysia Stockbiz. Okay, kita tengok RL. Okay, dia buat apa? Okay, mula-mula sekali kita tengok company ni. Okay, dia dalam pasaran ACE. ACE Market. Okay, syariah compliance. Sektor dia energy. Okay, subsektor dia ekonomi, energy, infrastructure, equipment and services. Okay. Okay. Dan kita pergi tengok apa yang dia buat. Okay. Okay, kita tengok. Okay, apa produk dia. Okay, produk RL, kita pergi kepada produk and services lah. Okay, kita boleh tengok. Okay, wear complexion. Okay, dia banyak kepada, dia lebih kepada minyak, dia apa ni? Pelantar minyak lah. Okay, lepas tu kita tengok dia buat apa lagi. Produk dia, okay. Wear, okay. Kita boleh klik dekat sini lah kalau kita nak tengok banyaklah chemical enhance, product and fluid, insurance, sign management, consultancy. Ni antara dia punya ni. Kita boleh klik di sini lah untuk kita dapatkan maklumat apa produk dia. Okay. Lepas tu kita pergi kepada dia punya QR dia. Okay. QR dia kalau kita tengok di sini. Okay. Sebab dia masih baru. Masih baru setahun kan. Dalam bursa, jadi kita tengok dia dalam 2 Ogos, 2 kali quarter report ni nampak dia meningkatlah berbanding dengan tahun lepas. Lepas kita fahamlah pandemik kan. Okay, tapi walaupun dalam pandemik Februari 2021, okay, dia mencatatkan QR positif lah sebanyak 1,094%. Dan kalau kita tengok di sini kenapa kosong? Okay, dekat year on year kenapa kosong? Sebab dia baru listed, dia tak ada sebelum tu, tahun sebelum tu tak ada. Jadi tak boleh nak bandingkan. Okay, tak boleh nak bandingkan lah sebab dia baru lagi listed. Okay, jadi tak ada satu apa ni, medium untuk nak bandingkan lah dia meningkat ataupun tidak. Jadi dekat sini dia kosong lah. Okay, tapi bila masuk kepada Ogos, start dari Ogos, kita nampak lah dia growth lah. Dia growth company. Okay. Ni dia punya quarter report. Okay. Kalau nak tengok dia punya di sini. Okay. Kalau kita tengok di sini, dia company yang mencatatkan keuntungan lah. Okay. Kita tengok daripada profit margin dia, persen dia. Okay. Nampak dia meningkat kan. Okay. Daripada quarter 4 2020, dia tinggilah, tapi okay, dia menurun. Okay, menurun pada awal tahun kuartal 1 2021. Tapi daripada awal tahun tu nampak dia meningkat daripada 11 kepada 13, 13 kepada 15. Okay, kita tengok profit after tax juga meningkat. Okay, daripada quarter report yang sebelum ni, pada quarter report 1 tahun 2021 hanya 0.1 1 juta saja, 0.1. Okay, 0.1 ni lah juta dia punya profit dia. Okay, tapi bila dia masuk kuarter yang kedua dia meningkat sebanyak 4.0. Okay, seterusnya kuarter ketiga ni dia meningkat sebanyak 5.8. Jadi kita boleh nampak lah dia punya growth dia.
Okey, begitu juga dengan revenue ataupun keuntungan syarikat. Okey. Kalau sebelum ni dia meningkat, okey, kita fahamlah sebab pandemik mungkin dia menurun. Okey. Seterusnya kita tengok daripada kuarter 1 2021 sebanyak 11.9% saja. Lepas tu kuarter 2 meningkat sebanyak 28.5%. Okey, kuarter ketiga makin naik keuntungan dia sebanyak 38.2%. Okey, 38.2 bilion. Sorry, bukan persen, bilion dalam juta eh. Okey, ni dia punya quarter report. Okey, kalau annual report, kita tengok annual report daripada tahun lepas. Okey, tahun lepas kita nampak awal tahun tu cantik lah. Lepas tu bila masuk awal 2021 dia menurun macam kita tengok tadi kan. Sebelum tu nak cantik tapi bila masuk awal 2021 ni, quarter 1 ni dia menurun dan revenue dia juga menurun. Jadi dia agak terjejas sikit lah untuk tahun ni. Okay, tapi tak habis lagi sebab dia baru quarter 3 kan. Quarter 4 dia belum lagi. Mungkin kalau keluar quarter 4 nanti yang ni akan lebih tinggi lah. Okay, sama-sama kita tengok. Okay, baik. Ini untuk dia punya annual lah. Annual dia kita nampak lah dia punya, dia growth company lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok siapa shareholder ataupun jerung yang ada dalam ni. Ini menarik eh. Ini menarik sebab dalam kaunter RL ni ada jerung-jerung besar. Okey, ada jerung-jerung besar yang mana dalam ni ada Maybank nominis. Okey, ada Maybank sebagai shareholder lah dalam ni. Maybank nominis Tempatan Seri Berhad. Okey, selepas tu dia ada ni perseorangan lah tier ni. Okey, Wan Hassan. Lepas tu ada Alliance Group. Okey, Alliance Group nomini okey juga merupakan shareholder dalam dalam company RL ni. Seterusnya kita ada okey Kenanga. Okey, Kenanga ni merupakan jerung lah dekat negara kita ni. Jadi bila kita tengok kaunter ni selain daripada bukan satu jerung ni, banyak Maybank, okey Alliance Group. Lepas tu kita ada Kenanga, okey CGS CIMB juga sebagai pemegang saham dalam kaunter ni. Jadi kita tunggu apa? Sebab kita dah nampak ada jerung dalam ni kan. Kita bolehlah tumpang sebelah kaki ke kan. Tapi tengoklah, tengok dia punya apa chart tu menunjukkan kepada kita kalau dia berjaya naik, berjaya terus, okey, sebab dari tadi yang saya dia dah breakout. Okey, kita tengok dia punya weekly dia. Okey, kita tengoklah weekly dia, nampaklah dia cuba untuk naik kan. Tapi belum take over candle ni lah. Kita boleh perhatilah. Okey, untuk kita sama-sama turut serta dalam counter ni. Okey, tak habis lagi King Slim tadi. Okey, ni yang tadi tu. Okey, news dia yang merancakkan RL ni adalah crude oil dunia lah meningkat crude oil. Okey, pembukaan semula sektor ekonomi dunia. Okey, menandakan okey banyaknya minyak nak digunalah kan, bila sektor ekonomi kilang-kilang seperti flight penerbangan dan sebagainya akan guna minyak lah. Okey, supply and demand meningkat kalau kita tengok sebab sektor ekonomi dah dibuka, okey adanya demand. Okey, leader elegant, okey kita tengok sektor oil and gas ni ataupun energy ni, Hibiscus, Dayang dan sebagainya lah. Okey, dah bergerak dulu. Okey, tadi institutional tu lah yang saya nyatakan. Okey, dan market face dia uptrend. Okey, dan dia breakout RBS lah kalau kita tengok. Okey, dekat sini dia punya RBS dia dah breakout lah. Okey, ni weekly. Kalau daily, okey, Monday, okey kita nampak dia dah berada di atas. Okey, dia bermain-main di atas RBS ni dan dia berjaya
untuk nak cuba untuk breakout. Okay, lagi sekali lah. Okay, dia cuba kita tengok dia kena mampu untuk breakout. Kalau dia boleh breakout ni maksudnya dia strong, strong wave untuk dia terus naik lah. InsyaAllah. Okay, saya rasa itu sahajalah. Okay, presentation saya tentang market outlook hari ini. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah kalau tak ada.